Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan konversi yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Kita dulu mulai juga. Apa aja sih? Kita gua jagain kasih juga. Nah. Di dorong. Nah. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Itu yang HP dia siapa nih? Udah kan ya? Udah nyala kan ya? Udah dinyalakan. Tadi gue udah... Ntar gue nunduk. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore tadi. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap narkoba. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat. Dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antar jajaran yang berada di wilayah struktur Polda Metro Jaya. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan masyarakat. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk
buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal. Masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang bulu. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerebekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10, tepat pukul 8 malam, kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam dua buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Abeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat kompol. Oleh karena itu saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas
dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak Dir Narkoba. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kapolda. Baik, tes. Baik, terima kasih Bapak Kapolda. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas petunjuk Bapak Kapolda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan anggota aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol KS yang merupakan polisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu, Kompol KS juga menyertakan Aibtu J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BB yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya sebanyak 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara L yang sering melakukan pertemuan di daerah AW di daerah Kebon Jeruk. Untuk itu kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya kita temukan BB sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L disebutkan bahwa masih ada barang lagi yang simpan oleh saudara D yang berada, ulangi, saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Ada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai perantara penghubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, ulangi, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan dijualkan, diedarkan di Kampung Bahari. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai ke puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar, selalu sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami lanjutkan kepada Bapak Kabid Propam. Terima kasih rekan-rekan. Bid Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya untuk tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota
yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh, komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku-perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, dan tentunya presisi. Untuk sementara demikian dari kami, kami kembalikan kepada Bapak Kapolda. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada yang pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin beserta jajaran, yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa beserta jajaran, dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Kabid Propam. Saya akhiri, yang dipimpin oleh Kabid Humas Kombes Pol Endra Sulpan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Baik. Pak Fadil, izin Pak, Baruk Pak, diangkat dulu Pak. Baik, rekan sekalian, atas seizin Bapak Kapolda Metro Jaya, saya melanjutkan kegiatan untuk sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan media, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Kita mulai dari pertanyaan pertama, silakan. TV One, silakan. Pak, perkenalkan, saya Vena dari TV One. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang ia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua, juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jaringan, dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi sempat berpesan ya Pak ya, bahwa untuk mengusut tuntas kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dan lain sebagainya? Langkah berikutnya dari Polri ini apa Pak? Baik, kita tambung dulu ya, nanti tiga pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN Dias. Mic-nya ada mic-nya nggak?
Silakan, mungkin maskernya di biar lebih jelas pertanyaannya. Pak, buat penegasan aja, kan tadi ada sejumlah inisial yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya, Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari kepolisian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir dari mana nih? iNews, Kompas TV ya? Silakan. Ya ya, Anius dulu Anius. Kasih mic-nya aja, Pak. Pak. Ya silakan. Pak izin tanya, kenapa kok masalah ini itu dikonversikannya di Polres bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonversinya di Polres bukan di Polda Metro Jaya atau di Bareskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan jenderal bintang 2 dan juga apalagi itu juga Kapolda begitu, Bapak. Terima kasih. Ya, baik ya. Kita cukupkan dulu ya, 3 pertanyaan akan dijawab oleh Pak Dir Narkoba dan Kapolres Jakarta Pusat yang menangani langsung kasus ini. Ya, untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Dir Narkoba dulu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya menjawab dari Tim 1. Yang untuk pertama, apakah ditangkap atau nyandiri, nanti silakan informasi ke Mabes Polri, Pak ya. Karena yang melakukan dari Mabes Polri, bukan dari kami. Yang kedua, apakah ada jaringan bandar? Ya, selama ini belum ada, Pak. Dalam kasus ini, dia ada jaringan bandar. Ya, Pak. Mungkin saya jawab dari tadi yang apa, CNN ya, Pak. Mbak ya. Baik, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Ya. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang dihadiri oleh Bareskrim, kurangi Dir 4 Bareskrim Polri, Dirwasda, Kadi Propam dan Bitkum, ya, yang mana sudah menetapkan Pak WTM sebagai tersangka untuk persiang tadi, ya, hasil gelar perkara yang dihadiri oleh para peserta gelar. Demikian, Pak. Silakan Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Kenapa konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres Jakarta Pusat? Sebagaimana lazimnya ataupun biasanya kasus pengungkapan, ya, suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini, sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi, sampai melibatkan salah satu pati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal ataupun rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Nah, dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah, dari sini atas petunjuk Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada Bitpropam. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat, karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat ya. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari 3 pertanyaan pertama ya. Mungkin kalau ada sesi kedua terakhir lah ya, cukup 2 pertanyaan aja. Dari mana nih?
Kompas TV, Pak. Kompas TV, silakan. Pak, kan tadi disebutkan kalau... Kurang jelas, Dek, suaranya. Dilepas sama masker. Pak, kan tadi dijelaskan kalau time ini adalah pengendali barang bukti. Tapi untuk keterlibatannya sebenarnya sejauh mana sih, Pak? Apakah ada instruksi langsung atau sejauh mana? Kemudian juga dari pendalaman sejauh ini, udah ada, belum Pak diketahui sudah berapa lama dia terlibat dalam narkoba ataupun juga latar belakangnya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Bu, Su, terakhir. Ya, oke. Okay. Ya, cukup ya. Ya, terakhir ya. Terakhir dari mana? Pak, saya Vito dari SCTV. Saya bertanya, ini kan terjadi pembuktian bahwa masih banyak oknum-oknum kepolisian setingkat perwira menengah ke bawah, ya, Pak. Itu terlibat kasus narkoba ya, di Jakarta. Nanti ke depannya itu akan seperti apa, Pak? Apakah nantinya dari Polda Metro ke depannya akan melakukan pemeriksaan tes urin kah, khususnya kepada para perwira-perwira, ya, Pak, ya? Jangan cuman tingkat perwira ke bawah gitu. Apakah nanti ke depannya akan giat melakukan rutinitas pemeriksaan tes urin narkoba, Pak? Kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan tiga pertanyaan terakhir ini ya, dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dir Narkoba Polda Metro Jaya untuk menanggapinya. Baik, terima kasih, Mbak, ya, pertanyaannya. Untuk ketibatan Bapak TM adalah kita mengambil di keterangan daripada Saudara D dan Saudara L, bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan L adalah beliau. Ya, jadi itu perannya. Ya. Kita dalami nanti, Pak. Ya. Terus untuk motif kita mesti dalami karena kita belum baru periksa saksi untuk beliau. Baik, saya rasa apa tuh? Ini ada dua rantai mengatasnamakan BNPB, Pak. Ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut karena itu kewenangan Mabes Polri nanti ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu keprihatinan bersama tentunya, di samping pengungkapan juga. Dan tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali menyatakan narkoba ini sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Sehingga semua pihak tentunya diharapkan bekerja sama dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Dan juga tadi Bapak Kapolda menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang senantiasa aktif berperan serta membantu kepolisian khususnya dalam memberikan informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba ini. Demikian rekan-rekan, kami akhiri. Wabillah taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbuknya, Pak, pegang, Pak. Pak, barbuknya boleh Pak dikit, Pak. Pak Kapolres, barbuknya, Pak. Boleh dikit, Pak. Tambahannya untuk BB yang 200 juta adalah kita amankan dari saudara A, hasil penjualannya BB yang 200 juta ini. Ya, 200 juta itu, Pak. Ya, 200 juta. Ya, ya. Iya, Mbak. Dari Degi, Degi. Tapi diamankan dari saudara A. Bapak.
baik. Tahan Bapak. Ya. Ya tahan. Tahan Pak Anies. 3, 2, 1. Tengah, tengah Pak. Tengah Pak. Sini Pak. Tengah tahan Pak. Tengah Pak, tengah Pak.